Hari ini komplit ya, Mi. Ada Lali juga. Ali, ada Jio. Ada Jio. Jio atau? Ini sebagai anak tua, menyenangkan mama dengan Lali yang baik. Saya nanti ngomongin Lali, coba kan memang waktu dari awal saya ngomong sama Santia, aku bilang gitu, aku minta Loli bisa datang pakai apa namanya ke kawinannya anak-anak, bisa pakai kebaya, mbak gitu. Ya, kami mendoakan semoga adik kami bisa bahagia, langgeng, saling menyatu satu sama lain, saling mengisi satu sama lain. Melihat sosok Mimi yang sudah istilahnya melepas adik bernikah. Melihat antusiasnya gitu loh, Pak. Tapi penampilan hari ini Mimi seperti apa, Pak? No comment. Mimi ucapan selamat aja. Mau komen berarti baik. Mau cantik juga baik. Yang lain aja. Ya, enggak mau jawab kalau pertanyaannya itu. Pertanyaannya seputar pernikahan. Tapi untuk pertama kali waktu menikah pasti tak bilang komplit, enggak bisa Raul. Raul menikahi seorang artis beresiko itu harus ditanggung. Harus sabar, harus ikhlas, harus legowo bahasa Jawanya, harus lapang dada. Tapi Umi udah pesan-pesan Wanti yang taat sama Raul ya, harus bakti, harus layani dengan baik. Pak Raul itu begini, suami yang baik, mengayomi anak-anaknya Krisya Yanti, anak dari Pak Raul sendiri, Amora dan Kellen, juga anak-anak dari waktu sama Anang. Semuanya cerita sama Umi. Doain insya Allah Raul Lemos mampu mengerjakan dan tidak mengecewakan. Doa untuk ya nomor satu rumah tangganya bisa langgeng, bisa abadi. Artinya dijaga Allah. Enggak ada yang aduh enggak pernah. Kemarin kita berdua ketemu tuh ngobrol 3 jam curhat-curhatan seru aja kan, enggak semua kita publikasiin. Sampai nih gara-gara Aurel Jill nih lupa tanggal kan. Aku akhirnya batalin acara Aurel karena dia harus datang. Aku selalu bilang gini ke Mimi, "Mbak, kita nih hidup cuma sebentar. Ngapain kita harus dengerin orang? Udah, dia juga enggak dengerin orang, aku juga enggak dengerin. Udah kita ngurus anak yang benar, kita jadi ibu yang baik, istri yang baik itu udah enough. Kita nggak perlu ngedengerin orang ngomong apa ya, nggak penting ya." Gak, dia pun orangnya nggak ngambil pusing gitu deh kayaknya ya, tipenya dia juga cuek, nggak ada yang nggak baper-baper gitulah, ngapain baper-baper kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.